Allah kata apa? Orang yang sabar, pahala dia tidak terkira. Jadi amalan sedekah, kita sedekah tu ada pahala dia hak sampai bawah. Daripada 1 ke 10 sampai 700. Tapi sabar tu dia kata, aku tak kira berapa. Bighair hisab. Kemudian kita nak tengok macam mana orang ni boleh sabar banyak ke boleh sabar sikit. Nabi SAW bersabda, inna izamil jazak ma'a izamil bala. Izamil jazak ma'a izamil bala. Besarnya pahala mengikut besarnya ujian. Lagi banyak ujian, lagi banyak, lagi besar dia punya pahala. Maka di sinilah para jemaah sekalian, saya naklah supaya kita ni motivasi kepada kawan-kawan kita yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, supaya tidak rugi pahala. Tak rugi pahala. Tengok orang, tengok di bawah tu. Apabila suatu bala menimpa suatu kaum, jangan kita terus mengatakan bahawa mereka sedang diazab oleh Allah. Ini saya beri peringatan muka surat 32 tu. Sebab baru ada, baru ni orang duduk sebar-sebarkan. Ada orang kata, siapa-siapa yang duit dia kena curi ke, barang-barang dia kena curi, ataupun apa saja ujian kepada dia, maka itu menandakan harta dia tak betul. Sedak kau dengar lagi tu? Tak sedak dengar. Tak, tak. Kita kata ujian Allah Ta'ala itu ada dua peringkat. Peringkat yang pertama, untuk orang baik-baik, orang yang soleh, Allah SWT nak angkat darjat dia. Nak angkat darjat. Bagi orang yang lara, yang lakak, nakak, yang leka ni, Allah nak tarik dia balik semula ke pangkal jalan. Bukan semestinya bila orang tu kena bala bermakna benda tak betul dia. Jangan kata begitu. Kita sebagai seorang mukmin mesti bersikap positif. Apa dia positif? Kita kata Allah nak angkat darjat awak. Sebab itu bila orang sakit, Nabi ajar apa? Sunnah kita pergi jumpa orang sakit, kita bersalah dengan dia, kita kata apa? Tahur insya-Allah. Tuan-tuan, ada satu buku yang kecil yang menarik, saya usahakan terjemahan dia. Nama dia Perisai Muslim. Dalam buku Perisai Muslim ni semua bacaan boleh katakan ada berlaku daripada bangun tidur sampai ke tidur pula. Perisai Muslim, ada dah kitab tu? Wah, kena ada. Burai pokok ya baca pagi-pagi. Jadi tak payahlah kita duduk buat apa ni spekulasi, buat tuduhan-tuduhan kepada orang. Kita kena bersikap positif. Nabi kita ajar tahur insya-Allah. Maknanya Allah Taala bersihkan kita semualah dengan sebab ujian ni, Allah bersihkan awak. Kita pun jangan marah, salah gapo aku pula dah. Allahuakbar, doa tak kati hospital tu mengamuk pula dia. Dia ni mai kata aku tak bersih. Oh, berat. Itu nak cara Nabi ajar.